Assalamualaikum bro. Hari ini kita lagi mau makan mana? Oh iya. Kusik dingin sih pitiin nani sopo. Ayamnya malah sudah petok-petok lur. Ini mau pasang jerat ayam hutan. Kita dekati ayamnya dulu. Kita cari titik yang bagus. Semoga nanti memberikan hasil. Ayamnya malah diam, guys. Cari-cari. Pemandangannya bagus di bawah pohon bambu. Kita cari titik spot yang berpotensi. Anu dalane pura. Ngono kok dilihat nanti. Belas aku ni tak rasa. Melewati semak-semak, guys. Aduh. Okay. Ini pun tak ada sumur. Kita pasang ke sini. Ini jerat telur pasang di sini. Di sebelah pohon bambu. Ini di kebun Jepang. Di alam. Wis tarik alat kenani. Iki sing panjang ini sekitar 8 meteran lebih. Jadi ini kolong-kolongnya. Ini yang bikin kemarin itu lur malam-malam. Oke, kita ikuti. Bekas genangan air nanti buat minum ayam-ayam. Ini lurus kira apa foto Gus? Putih nanti lagi. Karu kayu apa yang mana? Eh?
par burke ini. Go oke. Sarang jenis iki yo, ring-ring iki. Iki mangru. Bro sudah selesai. Ini pasang kolong-kolongannya. Berjejer-jejer. Banyak sampai sana. Oke, ini karena mau kerja bakti, makanya ditinggal kerja bakti dulu. Tonton video selanjutnya di part 2-nya. Semoga nanti ada hasilnya. Mantap jos. Kita menuju pulang dulu guys. Jalannya becek. Kemarin sore hujan deras. Ibu ini kampung halaman kami. Wong cok petak-petak ning ngono kae barang kok. Ning disanggong iso ngerti. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup dulu videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.